sementara tim saya menyiapkan. Lihat, semuanya bisa memegang seperti saya begini. Yang di rumah. Lihat ya, uangnya. Kemudian dilipat seperti ini. Bisa? Dilipat? Oke. Jika sudah, dilipat, ditutup lagi seperti ini. Bisa yang rapi. Tanda rapinya dari ujungnya. Ujungnya rata, maka lipatannya akan rapi. Bisa dilihat semuanya? Nah, sekarang letakkan di atas tangan Anda seperti ini. Bisa? Lihat? Semuanya sudah? Lihat baik-baik. Tarik nafas dalam-dalam. Muskan. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan dan lepaskan pelan-pelan tangan kirinya. Bisa? Bang Andre, bisa? Jatuh. Kalau Anda mengira ini ada benang atau apa, lihat baik-baik ini. Mukanya kayak yang benar tuh. Sen. Lihat. Nah, nggak ada apa-apa. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi tepuk tangan bisa dong. Nah. Lihat, saya akan ajarkan kepada Anda gimana cara melakukan ini. Jadi sebenarnya yang pertama adalah kita harus punya modal uang kertas. Kalau 5.000, 5.000. Cuman saya nggak bilang kalau modalnya ternyata cuma 5.000. Jadi, Bang Andre, Kang Sule, ini modalnya ternyata nggak cuma 5.000, tapi 5.500. Jadi disiapkan uang logam sebelumnya, pegang seperti ini, jangan ditunjukkan. Kita minta pinjam dari orang, uang kertas, dan saat melipat, kita lipat dulu di atasnya, lihat seperti ini. Kalau dari belakang saya tunjukkan, saat dibalik, pelan-pelan masukkan ke sini. Nah, saat masuk otomatis dia nggak jatuh kan? Lalu dilipat, otomatis yang lebih berat ada di sisi sebelah kanan. Sehingga kalau kita letakkan begini, dia akan menjadi lebih berat, lebih berat dan menempel ke tangan kanan seperti ini. Oh. Ingat, ingat, ingat. Cara memberikan kembali uangnya agar tidak diperiksa adalah dengan cara dipegang begini, diturunkan dan uangnya akan jatuh ke bawah. Kita buka, kita tunjukkan dan kita berikan kembali. Oh, okay. Luar biasa. Nah, okay. Kang Sule, ya, saya akan memperagakan persis seperti tadi, gimana cara menstabilkan sesuatu. Tapi saya butuh wanita. Oh, wanita. Ya. Ada, tenang. Maya, Mai. Iya. Kerja sini nih. Kerja sini. Apa itu namanya sedekah? Yang ini dapat di mana? Hah? Dapat di mana? Ini nih. Ini belakang-belakang sini ada penyalur. Ada. Ini hasil audisi. Oh. Mau ngapain kan Sule ini lagi yoga tuh. Kaget. Yoga. Bantu gua yoga. Maya, bisa ke depan sini. Nah. Mau diapain ini? Ini pokoknya ngikutin aja dan ini. Bisa ke sini, sini. Mau disetrika? Enggak. Tadi memang pinjem papan setrikaan kamu. Oke. Nah, kamu akan duduk di sini. Coba untuk tenang aja, relax aja nanti. Oke. Pindah ke sini dulu. Oke, dilepas dulu sendalnya. Pak, sini. Sini, naik dulu. Oke, duduk pelan-pelan. Pelan-pelan. Kamu enggak baru makan atau apa, beratnya nambah enggak kan? Baru makan banyak sih tadi habis yoga. Oke, kamu pegangin situ deh. Ayo, duduk lagi. Aduh, ini ceritanya mau diapain, Neng, mah? Iya. Harus seimbang, Mbak, ya. Nah, kakinya naik ke sana. Pelan-pelan. Oke, sekarang agak duduknya maju sedikit ke depan. Nah, oke, coba untuk rebah ke belakang. Pelan-pelan, aku pegang kepalanya. Tiduran? Iya, tiduran. Oke, sip. Saya pegang gini. Sebentar. Gak sabaran. Oke, saya pegang gini, tangannya bisa dilipat ke perut. Nah, begitu, oke. Oke, untuk menghindari Kang Sule nanti iseng ke sini bolak-balik. Ditutup. Oh gitu. Okay. Dibungkus. Dibungkus. Oke, silakan ditutup. Ini kayak lemper ini. Itu yang nonjol apa, Mai? Oke, kepalanya saya lepaskan dikit. Oke, saya lepaskan dikit ke bawah. Lepaskan dikit. Nah, seperti itu. Ingat kayak mau krimbat, tahu kan? Tangan. Oke, tahan dulu ya. Tarik nafas dalam-dalam. Embusin lewat mulut. Embusin lewat mulut. Kata-kata terakhir, Mai. Wangi loh. Tarik nafas dari hidung. Kang Sule.
Busin lewat mulut. Manengnya. Tarik nafas dari hidung. Maaf Maya, aku tidak mau bisa membantu. Tarik nafas, pejamin matanya. Tarik konsentrasi nah, Maya. Sekarang semua penonton tangannya bisa ke depan seperti itu. Nah, sekarang bayangkan kalau Maya ini jadi ringan banget, kamu fokus ke punggung yang di sebelah sini. Bisa? Semuanya bayangkan di kepala Anda kalau dia saking ringannya seperti tadi, bayangkan kalau di sini ada uang logamnya seperti tadi, dia akan bisa seimbang ke arah kursi yang sebelah kanan. Oke, tarik nafas, pelan-pelan. Relax, kakinya dilipat ya. Oke, coba. Saya nggak tahu ini berhasil atau enggak. Ya, jangan gitu dong. Udah. Enggak, ini pindah dulu. Aduh. Berdoa, Maya, karena Mas sulap Andre. Itu nggak semuanya berhasil. Bener loh. Kakinya tetap dilipat. Makanya harus... Mas Andre, kalau ada salah Amplang. Maaf ya. Kang Amplang. Sule. Shhh. Oh. Ini nggak jatuhkan ya. Tangannya boleh diturunkan. Hah? Dan minta tepuk tangan yang paling penting. Iya, kalau Anda mengira di bawah sini ada sesuatu. Mas Andre, fotoin dong. Aku fotoin, tunggu. Keren gak nih, Neng, kira-kira? Keren, Maya, sumpah. Wah, itu apa? Loh, Neng, ini mana? Jangan usik, Kang, Maya. Kang. Jangan keras. Mau lewat di bawah, coba. Boleh, mau. Awas, pelan-pelan.